Halo, saya Adi dari Raja Wali 3D. Hari ini kita akan membahas mengenai puli dan belt jenis GT dan HTD. Sejak dahulu, puli dan belt sudah banyak digunakan di dunia mekanik. Puli dan belt ini digunakan untuk mentransfer daya dari A1 ke A lainnya. Biasanya, puli dan belt ini digunakan di mesin mobil, mesin uap, motor listrik, dan mesin-mesin yang bersifat mekanik lainnya. Akan tetapi, beberapa mesin memerlukan transfer gerak yang presisi. Maka, untuk mencegah slip, dibuatlah puli dengan gigi. Dalam industri otomasi saat ini, biasanya jenis puli dan belt bergigi yang paling sering digunakan adalah jenis tipe GT dan HTD. Jenis ini biasanya dipakai di mesin 3D printer, CNC desktop, timing belt kendaraan, dan juga mesin printing DTF dan DTG di kaos, serta berbagai macam mesin otomasi lainnya. Walaupun penggunaannya sama-sama di industri otomasi, puli jenis GT dan HTD memiliki perbedaan jenis di giginya. Berikut adalah perbedaan jenis gigi yang ada di puli GT dan HTD. Dapat kita lihat di gambar sebelah kanan ini, jenis GT memiliki jenis gigi yang berbentuk setengah lingkaran. Sedangkan kita lihat di gambar sebelah kiri ini, jenis HTD memiliki bentuk gigi yang memiliki sudut. Tidak mulus setengah lingkaran, tapi ada sudutnya. Puli jenis GT ini adalah upgrade dari jenis HTD. Puli jenis GT ini dibuat untuk memudahkan pembuatan gigi pada puli. Dikarenakan bentuk gigi yang setengah lingkaran, biasanya puli GT ini digunakan pada mesin dengan torsi-torsi yang kecil, namun memiliki ketelitian yang presisi. Maka dari itu, puli jenis GT dibuat memiliki jarak antar gigi 2 mm. Biasanya, puli jenis GT2 ini dipasangkan pada stepper motor NEMA yang kecil seperti NEMA 11, NEMA 14, NEMA 17, dan juga NEMA 23 dengan torsi yang kecil. Sedangkan puli jenis HTD memiliki gigi yang bersudut, atau tadi kita lihat ada tulisan R di gambar, atau radius. Bentuk ini lebih sulit untuk dibuat daripada jenis GT. Meskipun begitu, puli jenis HTD ini memiliki keuntungan, yaitu daya cengkram antara belt dan pulinya dia lebih kuat sehingga tidak mudah selip. Puli dan belt jenis HTD ini sangat cocok untuk digunakan di mesin-mesin besar yang memiliki torsi yang besar. Puli jenis HTD memiliki pitch atau jarak antar gigi yang lebih besar dibandingkan GT2. Umumnya jenis HTD3 dan HTD5, atau HTD3 kita bisa artikan jarak antar pitch-nya 3 mili dan HTD5 adalah jarak antar pitch-nya 5 mili. Maka dari itu, jenis gigi yang memiliki sudut ini dapat dibuat karena memiliki ruang yang lebih besar dibandingkan jenis GT yang hanya 2 mili. Jadi kalau ruangnya terlalu sempit, akan sulit untuk membentuk gigi yang memiliki sudut. Biasanya, puli dan belt jenis HTD ini dipasangkan pada stepper motor NEMA dengan torsi yang besar seperti NEMA 23 dan NEMA 34. Karena puli jenis GT digunakan pada mesin yang presisi dan puli jenis HTD digunakan pada mesin yang memiliki power, maka lebar belt dari jenis puli tersebut juga berbeda. Lebar belt yang paling sering digunakan di jenis GT adalah lebar 6 mm. Hal ini dikarenakan dengan tebal 6 mm saja, belt sudah cukup untuk mentransferkan daya dengan torsi yang kecil. Berbeda dengan jenis HTD yang digunakan untuk power yang lebih besar, biasanya menggunakan lebar belt 10 atau 15 mm, tergantung kita menggunakan jenis HTD3 atau HTD5. Namun ada juga belt GT yang memiliki lebar 10 atau 15 mm. Ini biasanya digunakan untuk ketahanan beltnya lebih kuat. Jadi, puli dan belt jenis GT ini dibuat dikarenakan kebutuhan untuk membuat pitch yang lebih kecil, sehingga pergerakan antara pulinya ini menjadi lebih teliti. Karena pitch-nya terlalu kecil, maka sangat sulit menerapkan jenis gigi HTD yang bersudut masuk ke dalam pitch yang kecil. Puli-puli tadi yang saya ceritakan biasanya disebut dengan timing puli. Timing puli adalah puli yang disambungkan pada as penggerak dari mekanik tersebut, atau biasa kita sebut motor ya. Selain timing puli, ada juga yang namanya idler puli.
Idler puli ini adalah puli dengan bearing di asnya. Idler ini tidak berfungsi sebagai pemindah daya, tetapi idler ini hanya digunakan sebagai tensioner dari belt, atau artinya hanya membuat belt menjadi kencang agar dia tidak slip ya, atau bisa disebut sebagai pasif dari timing puli. Di sini kita lihat ada berbagai macam belt. Dari masing-masing jenis puli juga memiliki 3 jenis belt yang berbeda. Yang pertama adalah belt jenis rubber, yang kedua adalah steel core, yang ketiga adalah jenis dustproof. Pada jenis rubber terdapat jenis open loop dan juga close loop. Peringatan di awal, jika teman-teman membutuhkan belt dengan jenis close loop, maka sebaiknya tetap menggunakan ukuran-ukuran yang tersedia pada jenis close loop. Sangat tidak disarankan untuk menyambung belt sendiri dari yang jenis open loop seperti ini, disambung menjadi close loop, karena hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Selain sangat sulit, hal ini juga membuat belt ini menjadi tidak presisi, karena kesulitan yang kita alami pada saat penyambungan membuat jarak antar giginya juga tidak menjadi seragam, sehingga tidak presisi. Oke, selanjutnya setelah kita tahu ada open loop dan close loop, kita lihat bahan-bahan dari belt ya. Ada 3 jenis belt. Yang pertama adalah jenis rubber. Jenis rubber ini di dalamnya terdapat fiber untuk menahan daya tarik dari belt tersebut, sedangkan luarnya adalah bahan rubber. Kemudian untuk yang kedua adalah bahan steel core. Steel core ini di dalamnya terdapat kawat untuk menahan daya tarik, dan sisi luarnya PU atau polyurethane. Sedangkan yang terakhir adalah jenis dustproof. Jenis dustproof ini hampir sama dengan jenis rubber, memiliki fiber di dalamnya sebagai tulangan dan rubber di sisi luarnya. Namun, pada bagian giginya terdapat karet yang bertekstur, yang berfungsi untuk meningkatkan daya cengkram pada gigi ke puli. Dari pengalaman kami juga, ada beberapa orang yang menanyakan ukuran-ukuran dari puli yang akan mereka gunakan. Sebenarnya diameter-diameter puli dapat kita ketahui dengan cara menghitung. Rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung diameter-diameter puli ini adalah rumus lingkaran ya. Pada dasarnya seperti ini. Pi kali D itu adalah rumus untuk keliling lingkaran. Sedangkan keliling lingkaran pada puli ini dapat kita ketahui dengan cara mengkalikan jumlah gigi dengan pitch dari puli tersebut. Misalkan jumlah giginya 60 teeth dan pitch-nya 5 mili. Jadi tinggal 5 kali 60. Berarti kelilingnya adalah 300 mm atau 30 cm. Jadi dua rumus yang tadi itu dapat kita gabungkan. Pi kali D adalah pitch kali jumlah gigi. Jadi kita untuk mengetahui diameter puli ini berapa, dapat kita ketahui dengan cara D sama dengan keliling lingkaran dibagi pi. Nah, tadi 300 mm dibagi 3,14. Ketemunya sekitar 95 mm. Ada juga yang menanyakan mengenai berapa ukuran belt yang harus saya gunakan apabila menggunakan puli dengan jarak sekian. Terdapat dua kondisi untuk kasus seperti ini. Kasus pertama adalah jika kita memiliki puli dengan ukuran yang sama, atau ukuran gigi atau diameter yang sama. Jadi dapat kita ketahui kalau dia diameternya sama seperti ini, maka belt yang terkena pada gigi puli ini adalah setengah diameter puli. Yang sebelah kiri juga sama, dia adalah setengah dari diameter puli. Nah, di sini kita lihat, misal puli ini 20 teeth, maka setengah diameter ini adalah 10, setengah diameter ini adalah 10 teeth. Misal kita membutuhkan 5 cm, 5 cm itu kan berarti dia 50 mili. 10 mm ini dapat kita ketahui dengan cara membagi milimeter itu dengan jarak antar gigi yang ada pada belt. Misal ini GT2 berarti 2 mili. Berarti 50 bagi 2 adalah 25 teeth. Berarti gigi yang kita butuhkan adalah 25 tambah 25 ditambah 10 ditambah 10. Jadi 70 teeth untuk mencapai jarak antar asnya 5 cm. Dari rumus tadi dapat kita simpulkan panjang belt adalah 1 diameter puli tambah jarak antar puli yang kita butuhkan. Sedangkan kasus kedua adalah apabila kita menggunakan 2 puli dengan jumlah gigi yang berbeda atau memiliki diameter yang berbeda, maka rumus yang kita gunakan adalah ini. Dapat kita lihat di gambar ya, seperti ini. Jadi L sama dengan 2 kali C ditambah 1,57 dikali
ukuran diameter puli yang besar ditambah ukuran diameter puli yang kecil ditambah ukuran diameter puli yang besar dikurangi ukuran diameter puli yang kecil dikuadrat dibagi 4 kali ukuran. Nah, setelah kita membahas mengenai puli jenis GT dan HTD dan jenis-jenis belt, terus bagaimana cara menghitung diameter puli dan menghitung jarak belt, terakhir kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang ada pada puli. Istilah pertama adalah bur. Bur ini adalah lubang as pada puli. Kemudian istilah kedua adalah pitch. Pitch itu adalah jarak antar gigi dari puli ini. Jadi misal kalau HTD 5, pitchnya 5, berarti jarak antar giginya adalah 5 mili. Kemudian yang ketiga adalah width. Width ini adalah lebar gigi pada puli ini. Jadi lebar gigi dan lebar belt sama sebaiknya agar optimal. D adalah diameter puli itu sendiri dan L adalah panjang dari puli atau bisa kita sebut panjang dari hub sampai ke pantat puli. Kemudian FD atau flank diameter atau diameter kupingan dan HD hub diameter atau diameter kepala puli ini. Terdapat pula 3 jenis puli. Yang pertama adalah puli AF atau puli tanpa hub atau kepala sehingga baut pengencangnya berada di as dari gigi. Kemudian yang kedua adalah puli BF. Puli BF ini adalah puli dengan kepala seperti ini. Puli BF ini memiliki kepala yang ukurannya berbeda dengan flank diameter. Kemudian yang terakhir adalah puli K atau biasanya puli K ini adalah puli-puli yang kecil sehingga dia memiliki hub dan flank yang sama dan baut pengencangnya berada di hub atau kepala dari puli tersebut. Ya, sekian penjelasan mengenai puli dan belt jenis GT dan HTD ini serta beberapa penjelasan lainnya. Klik tombol like di bawah, share video ini kemana saja, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Saya Adi dari Rajawal 3D, sampai jumpa.